Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upias Maradana dalam program Upi Show. Upi Show program yang tayang di kanal YouTube Upi Show, Kabar Video dan Kabar Makassar.com. Upi Show program berbagi kisah, berbagi inspirasi dan berbagi kebaikan. Pemirsa Upi Show, pada edisi kali ini kita akan berbincang mengenai aktivis sosial di masyarakat, khususnya di Kota Makassar. Kita berbincang dengan salah seorang influencer di Kota Makassar. Sehari-harinya dia adalah seorang mahasiswa, seorang DJ, dan seorang musikus di Kota Makassar. Namanya Muhammad Fadel Austin Ramadan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan DJ Austin. Apa kabar, DJ Austin? Sehat, Kak. Oh, sehat. Alhamdulillah. Ini sudah benar dia, nih. Jadi, kita nggak usah terlalu tanya, ya. Austin, DJ Austin ini kan merupakan salah seorang public figure di Kota Makassar. Pemirsa Opiso, DJ Austin itu memiliki followers sekitar 18.000 lebih. Betul. Di Instagramnya, yes. Dan dia salah seorang influencer. Nah, karena tahun ini edisi akhir tahun, Austin, kita ingin berbincang seperti seberapa berpengaruh sosial media itu bagi kehidupan anak-anak muda di Kota Makassar. Oke. Terima kasih. Menurut saya sangat berpengaruh sih, mulai dari segi penampilan. Itu orang sudah lihat di media sosial mau stylenya seperti apa, terus mau jadi vlogger juga sudah gampang karena sudah ada YouTube kan, dia bisa belajar lewat situ. Terus pokoknya teknologi zaman now itu sudah sangat memudahkan segala hal untuk kita lebih bisa bereksperimen atau membuat konten kreatif. Terus baik itu anak-anak kecil juga yang masih 5 tahun udah pintar berbicara depan kamera, yang mungkin dulunya orang masih kaku, tapi ini sekarang anak-anak kecil zaman now udah lancar bicara depan kamera. Jadi generasi muda sekarang itu lebih adaptif terhadap teknologi jadinya. Ya, betul. Dan DJ Austin melihat itu seperti apa pengaruhnya buat anak-anak muda di Kota Makassar? Kalau pengaruh menurut saya sangat berpengaruh. Misalkan mereka buat satu karya, itu lebih gampang untuk mengeksposnya, atau lebih yang sebelumnya agak sebelum teknologi zaman now seperti ini, mungkin para musisi atau para penggiat karya itu agak ribet untuk mempromosikan karya mereka. Tapi dengan adanya teknologi ini, mereka sangat mudah untuk mempromosikan hasil dari kerja keras kita. Misalkan ada musik, kita sudah bisa dengar di Spotify, atau bisa dikasih masuk di SoundCloud. Ya, sangat gampang lah sekarang. Ada juga YouTube yang lagi naik-naiknya. Gitu, Kak. Jadi, pemirsa Opiso, DJ Austin ini juga memanfaatkan sosial media untuk berinteraksi dengan para penggemarnya dan followersnya. Itu gimana seorang DJ Austin memanfaatkan sosial media itu untuk bisa berkarya, kemudian mensosialisasikan hasil-hasil kerjanya di masyarakat? Kalau cara saya sih, semua akun media pasti saya buat ada akunku. Jadi segala aktivitas ataupun kegiatan selama baik itu sehari-hari ataupun ada event, pasti saya selalu buat video. Video itu yang akan, walaupun si follower pun yang datang ke acara tersebut, tapi mereka bisa lihat di video yang saya buat. Jadi akan tertarik. Jadi karya-karyanya itu langsung dipublikasikan? Ya, langsung dipublikasikan secepat mungkin. Secepat mungkin. Ya, dan apa spesifikasi dari para followersnya? Oh, rata-rata kan di Instagram itu kita bisa lihat insight-nya. Insight itu mungkin sekitar 60% itu di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Misalnya itu di Bali, di Pulau Jawa, bahkan sampai Malaysia. Jadi 18.000 sekian itu, itu mereka dari berbagai kota, daerah. Bukan hanya di Makassar ya? Negara ada. Oh, berbagai dari berbagai negara. Apa yang Austin lakukan sehingga kemudian para followersnya itu bertahan, kemudian bisa tidak unfollow misalnya, terus apa yang dilakukan oleh seorang Austin? Kalau saya sih biasanya nge-share tiap hari, apa sih daily activity-ku setiap hari. Saya memberi motivasi ke anak-anak muda zaman sekarang, jangan tinggal tidur, tapi bangun pagi untuk kerja, walaupun gak ada kerjaan, tapi tetap bangun pagi, berkreativitas, olahraga,
Terus saya buat konten-konten kreatif biasanya. Nah, di media sosial. Nah, konten-konten itu, konten-konten kreatif itu biasanya difokuskan khusus untuk musik saja atau untuk hobinya? Oh, tergantung. Misalkan saya dapat brand nih, brand skateboard. Jadi terkhusus buat skateboard saya buat. Biasanya saya buat. Terus kalau misalkan ada topi dari komunitas DJ, pasti saya buat khusus buat komunitas DJ. Ada juga secara umum, beda-beda. Dan pemirsa Piso, DJ Hosting ini juga salah satu ambasador. Duta besar, duta berbagai produk. Dan mungkin pemirsa Piso ingin tahu, gimana caranya sehingga kemudian DJ Hosting itu menjadi brand ambasador? Brand ambasador misalnya. Yang paling pertama kan pasti kita dilihat dari segi activity daily. Apa sih kegiatan Yaustin sehari-hari? Kalau misalkan saya skateboarder, terus saya penggiat musik, terus akhirnya salah satu brand rokok Marlboro, dia tertarik untuk melibatkan saya menjadi brand ambassador-nya dia. Terus ada brand lagi nih, brand style. Terus saya kan selalu sesuaikan baju, pakaian apa kalau mau keluar. Datang ada brand Guten Inns, itu brand Guten Inns, brand lokal Makassar, kualitas internasional. Itu percayakan saya sebagai brand ambassador juga, termasuk Jack's Barbershop. Artinya dalam kehidupan yang serba praktis di kondisi kekinian itu, artinya semua orang sekarang bisa berkarya. Betul, dia, bisa. Tidak seperti zaman-zaman seperti saya tempo hari itu. Lahirnya tahun-tahun kesekian itu di bawah 80-an. Dan itu yang ada kan pertanyaan yang mengatakan bahwa generasi sekarang itu hobinya hura-hura. Gak mau susah, gak mau repot. Itu gimana seorang DJ Austin itu? Ya itulah. Itulah disebut generasi Y atau generasi milenial yang agak cuek dan jujur memang malas ya. Tapi saya mencoba untuk berpikir berbeda dari teman-teman yang lain. Saya mencoba buat, saya tanamkan di diri saya bagaimana supaya saya lebih, saya mau sibuk ini, saya mau sibuk. Mau kerja. Saya nggak mau bangun kesiangan, saya mau kerja terus, apapun saya bisa mau kerja. Jadi artinya generasi milenial itu sebenarnya tidak sekedar kura-kura. Jadi ada juga sebagian yang seperti yang diperhatikan seorang DJ Austin. 20 generasi milenial itu sekitar 45% di tahun sekarang. Tahun 2019 diperkirakan 45%. 20% di antara mereka itu aktif di segala pemberitaan dan 20%-nya itu mereka fokus untuk lebih berkarya, lebih fokus sama olahraganya ataupun dengan media sosialnya, gitu. Nah, Austin, mungkin pemirsa Upiso ingin tahu, kira-kira dalam tantangan yang mengglobal saat ini, anak-anak muda yang banyak di Makassar misalnya, menurut Austin, apa yang mereka harus lakukan agar bisa bersaing dengan anak-anak muda seusianya dengan negara-negara di berbagai daerah, bahkan di luar negeri? Apa yang harus dilakukan oleh generasi-generasi sekarang? Kalau yang terpenting sih, zaman sekarang itu kolaborasi. Kolaborasi. Ini bukan zaman untuk persaingan, tapi zaman kolaborasi. Misalkan saya berkolaborasi sama KUP di UP Show, ini kan menguntungkan kedua. Kedua belah pihak, Nah, itu sih yang zaman sekarang yang harus dilakukan, berkolaborasi. Berkolaborasi dengan siapa saja? Dengan siapa saja, baik itu brand maupun perseorangan bisa. Dan itu yang katanya kan Austin juga kan memproduksi musik. Itu singlenya sudah ada dua berapa? Sudah ada dua. Ada di SoundCloud. Oh, di SoundCloud itu ya. SoundCloud. Nah, nanti kita bisa lihat hasilnya di SoundCloud itu. Dan pemirsa Piso, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.